guys na si Jandor. Ada apa ini? Ada masih panas nih ya. Ada nasi, ada urap-urap, ada sambal, ada mie, ada tempe. Apa aja menu ini? Nek nasi campur iki sing enak, nek sing kaya lauk sik urung enak, sik kan. Iya nek campur ki enak urap, enak mie, enak ndok. Enak ora tebe. Lho wis urap campur ya. Campur ndek kene mak mie. Masih dak kok ndek ndi? Mak ndek kene, Mbak. Lah sampean ndek ben. Kono ah, kono. Assalamualaikum teman-teman semuanya, dan hari ini aku libur ya seperti biasanya, nyari sarapan dulu. Cuman kali ini aku tidak berada di Satin, biasanya saya suka di Satin ya, berhubung menyingkat waktu ya, aku nyari makan di sini dulu, di Taipo juga sih, tapi aku nyari langgananku yang dulu banget ya, di terowongan ya teman-teman, di terowongan Taipo ya. Aku mau pesen urap ya. Tadi maunya pesen apa tuh? Ayam bakar atau ayam goreng gitu atau ikan ya. Cuman itu harus diproses lama karena emang langsung digoreng gitu ya. Jadi aku pilih nasi campur. Ini lagi nunggu dibuatin nasi campur. Nasi campur. Terima kasih. Guys, nasi campur. Ada apa ini? Ada masih panas nih ya. Ada nasi, ada urap-urap, ada sambal, ada mie, ada tempe.
saya belum tahu harganya berapa. Cuman porsinya pas ya, nggak banyak juga nggak sedikit, tapi saya kurang tahu harganya berapa. Tapi rata-rata sih 35. Ini lauknya sedikit ya, nggak sebanyak di saat ini. Sambelnya ya saat terus, tapi nggak tahu harganya berapa. Minyak enak sih, lumayan, cuman semua dikit lauknya. Lauknya hanya beberapa. Minyak juga satu kali makan habis. Tapi nasinya lumayan. Buat porsi satu orang yang makannya sedikit. Tapi kalau rasa enak. Telurnya ini separuh atau seperempat, belum tahu. Pasti ini aku nyari makan. Nyari makan buat mengganjal perut. Karena mau kerja. Habis ya guys, karena emang dibilang banyak ya enggak, sedikit ya enggak terlalu, sedang-sedang juga, antara sedang-sedang dan sedikit. Tapi ini enak, nasinya juga pulen. Ini saya kalau ngisi makanan di sopuana nih, tapi ini enak. Sambelnya semua serba sedikit loh, cuman untuk rasa enak. Lumayan buat mengganjal perut. Masih ada urap-urap, ada mie, ada sambil goreng, telur, sambel ya, tapi semuanya sedikit guys. Untuk harganya saya kurang tahu. Kalau menurut saya segini itu pasnya 30 ya, 30 menurut lupa. Nggak tahu nanti berapa.
30 Hong Kong dolar itu ya kurang lebih 60 ribu Indonesia. Ini sepertinya bisa direcommended. Disatin lowongan. Dekat. Terminal. Di sana ya. Antri banget loh. Mungkin karena enak memang dan hangat nasinya, semuanya kerja fresh. Ntar minumnya beli sambil jalan di 7-Eleven karena aku mau buru-buru. Ini teman-teman kegiatanku pada hari ini ya seperti ini, dan saya akan melanjutkan perjalanan, mau kerja dulu. Terima kasih sudah menonton saya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau itu bareng banget, Dek. Mbak. Mbak, aku nasi campur mah wis mampir, Roh. Nasi campur mau wis mampir, Roh. 25 Kasih dong 25 Baikannya sih Rana ini. Ternyata murah. 25 Anak yang bakso ini mana? Bakso cili. Jalan rucah sama ini. Tambah bakal sih kok perlu diklitik tau ya. Kurang 5 dolar. Waduh.